dipegang oleh Bang Yayan Kurniawan dari Persib Palem. Sudah dilakukan saudara-saudara. Belum menonton video ini, ada baiknya untuk Anda menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Ada Bang Yayan jauh ke Jumbo. Jumbo kuasai bola. Iya, Suryadi. Bola. Robos crossing dilakukan. Ada Sandro. Bola ini dia nih. Lawan. Kalian itu teman lu aja, bukan teman gua. Agak. Udah pasti. Pendek pengen ke Suryadi kuasa bola kembali. Bapak Mas Raji. Apa terjadi? Para saudara-saudara. Dengan free kick dipegang oleh Bang Yayan Kurniawan dari Persib Palem. Sudah dilakukan saudara-saudara. Saudara-saudara, tendangan pergi kita ya. Disawar dia Mbak Bos. Woi, masuk woi. Di babak kedua ini. Dari kemarin dengan syuting Bahru Roji Herul. Iya, masih saudara-saudara, umpan yang diberikan oleh Abe Hoirul ke Mas Roji. Dipanggil, iya, diberi kontan Mabes BMW. Iya, kedudukan 5-2 untuk keunggulan Persibau. Apakah bisa mempertahankan sampai babak akhir kedua ini? Ini langsung ya, menerobos. Iya. Oh masuk, iya. Di sendiri saudara. Terjadi satu ke satu. Jumbo kurang. Tarik lewat satu pemain. Oke, tarik crossing ke depan maksudnya. Ternyata crossing. Ya, jadi 4-2 saudara-saudara posisi kedudukannya. Kita lihat memang Bahru Roji dari gelandang andalan Raton Jaya. Pagar hidup sudah dilakukan. Instruksi wasit agar ini kalau menurut turunan ini masuk benang pisang. Habis kepada Tarli ada Sutrisno. Iya, ke depan lewat situ Tarli. Iya, sangat bagus. Jaya Kurniawan. Kembali ke Bang Yayan, kuasa bola. Bang Yayan, umpan daerah ke Suryadi. Suryadi coba mengejarnya, masih bisa gak Suryadi? Oh, masih bisa ngekejar. Lewati, ya, goyangan samba diperagakan oleh Suryadi. Ternyata, oh, masih play on. Ternyata masih tergeletak wasit. Dua pemain dari Persib sekaligus. Set, saudara-saudara. Aduh, Suryadi. Suryadi, waktu pemain, apa yang
membersihkan, yaitu ada Ibu Trisna dan Pak Rodi mencetak gol kelima tadi. Apakah bisa menambah bumbu-bumbu gol? Ya, ada tiga pemain. Bang Rodi, usai sudah saudara-saudara, pertandingan diunggulkan oleh Persita Palangkaraya dengan kedudukan 5-2. Akhirnya posisi ketiga diraih oleh Persita Palangkaraya dan posisi keempat di turnamen Hangstad 2019 ini oleh Karatan Jaya. Kita saksikan. Manusia saya mohon jangan balik dulu. Bagi-bagi. Oke, terima kasih untuk kedua kesempatan kita. Kami panitia mengucapkan selamat atas meraihnya ketiga pemain total kalinya dan raihnya posisi keempat. Posisi keempat diraih oleh pemain pemain dari Keraton Jaya. Terima kasih Bung Agung, terima kasih Pak Kadus, terima kasih Bu Jurjani, teman-teman Sulawesi dan Aok Sati dan Aok. Mantap. Wih, gue cantik ini Bang Yayan. Untuk gue NW itu pasangan nomor 2. Magic. Selamat. Ya, apa sih Pak Guru?